Alhamdulillah Rabbil salatu ala rasulil mustafa Wal alima sahbin wa tuhubba'in wala salatu ala rasulil mustafa wal ali ma sahbin wa du bain wa la salatu ari salawat Suma ya sholat wa sholawat Eta rasulil mustafa Moga tetap ka utusan Anu diselir Moga tetap ka utusan Anu diselir Yakni kangjeng Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke keluarga, nak. Mak bin sarta para sahabat Mak bin sarta para sahabat Jeng para pengikutna watubain, jeng para pengikutna wilak. Wila, tong wala cina wila Bikasrilwawi wawi sifatun litubain. Watubain jeng para pengikutna wila halna tuluy tuluy. Wila halna tuluy tuluy. Ya Toma, sola. wa bain gitu dan makna terus sudah kali ini Shabbat. Shabbat.

Alhamdulillah salah maka ngati lu kalian salah sama ngati lu kalian musoni bisolatiku maca solawat ala nabi ka kangjung nabi sallallahu alaihi wasallam imtithalan karena karena migawe karena migawe li amri Ta'ala. Karena parenta Allah Ta'ala. Karena parenta Allah Ta'ala biha kalawan maca sholawat kakang jeng Nabi. Kala ngadauh Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu salluh.

Lu, guru shalawateheh diperakanku Allah shalawat Al ayat terlebih untung ayatwaling karena hadits kasaudan Kangjeng nabi sal Mansajallmaallah anu maca shalawat alaiya kakaula Man saja masalah Numaca sholawat ayak ka kau pi kita bin Dihiji kitab Hai pi kita bin hijji kata bla taalil malaikatu lamtajzal maka turunun Hai naon al malaikatu malaikat etastalbiru menta ampunan lahu piken simanshola ampunan Allah lahu pi si mansholamada salah lagi ayahmadama salah lagi ayaah naon ismi ngaran Kaulasel lagi ayah naon ismi ngaran Kaula tapi dari kal kitabi Dina kitab Nah itu Dina kitabnya itu dina kitabna itu. Jadi begini, setelah musanib itu membuka kitabnya dengan ibtidah hakiki, baca bismillah, dengan ibtidah idopi, baca alhamdulillah, maka sekarang yang ketiga kalinya, yang ketiga kalinya, Musanib itu membuat ibtida Ya, pembukaan. Ya. Pertama, Bismillah. Kedua, hamdalah Nah, ketiga kalinya ini, sholawat. Penting juga. Karena apa? Ibtisal ni amrilai ta'ala. Jadi, sholawat itu jangan sampai ditinggalkan. Karena, sesuai perintah daripada Allah SWT, dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Tuh kan. Hai hey, orang-orang yang beriman, sholawatlah kalian. Atau kalian harus membaca sholawat. Kemudian ada hadis begini nih. Ada hadis. Apabila ada orang nulis sholawat dalam buku. Bukunya buku apa saja. Yang penting buku itu buku yang yang dijaga, dihormati. Ya. Jadi jangan sampai sembarangan menulis sholawat, di sana ada nama Allah dan nama nabi disebut, sedangkan ditulisnya di buku yang berpotensi nanti dihinakan. Nah, itu jangan. Kualat alat ya buku amalan umpamanya buku amalan buku doa doa buku solawat seperti barzanji itu kan solawat semua nah lantas disimpan di mana saja apalagi sampai sejajar dengan kaki apalagi di bawah kaki umpamanya nah itu tidak sopan itu tidak sopan Ya. Tidak sopan itu bisa mengurangi bahkan bisa menghilangkan keberkahan hidup. Ya. Sebaliknya orang yang menjaga tulisan yang di sana ada asma Allah, ada nama nabi, nama ulama, dia jaga dia muliakan buku itu atau tulisan itu dalam apapun dia jaga dia muliakan dia hormati maka hidupnya akan barokah paham nah barang siapa menulis sholawat di bukunya tulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad pokoknya nulis di bukunya buku apa saja sholawat Nah selama tulisan itu berada di bukunya tersebut Maka malaikat tidak berhenti memohon ampunan Allah baginya Bagi orang itu Paham? Nah makanya Kalau orang-orang dulu atau termasuk guru-guru kita itu Kalau punya buku baru itu pasti aja ada tulisan sholawat. Ya, tulis sholawat. Fungsinya selain mendapat padilah keutamaannya tadi adalah untuk menjadi tanda bahwa ini adalah buku saya kalau hilang mudah dicari kan ada tandanya apa oh ada tulisan sholawatnya paham Jadi selama namanya baginda Nabi SAW ada dalam kitabnya tersebut, dalam bukunya tersebut, malaikat istighfar terus. Wali jeng karena hadis kasauran Nabi SAW, Man sarrohu, man sajal ma sarrohu saja masa rohhu anu ngabungken ke manehna naon Ayal qha yen bakal Hai bakal ngamprokan maneh naka Allah Hai Ayyalko, Ayal kokal qha Ayal qha yen bakal ngamprokan maneh naka Allahwahwa Hai sedeken Allahwahwa sedegen Allah Anhu manisi Mansarrohu man ya bahwa ada Allah anhuisi Mansarrohu etadin Ridho Hai et ro, Rodin Ridho pal yuksir makan maka Hai kudu ngalobaken manehna Hai pal yuksir maka kudu lobak kudung kudu na, kudu ngaloba ke manehna Nah ya pal yuksir maka kudu manehna minas salati maca salawat alaya kakaula alaya kakaula tuh jadi perhatikan barang siapa ingin mendapat kegembiraan di akhirat yaitu bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah meridoinya nah maka banyak-banyaklah baca sholawat ya banyak banyaklah baca nah dengan banyaknya baca sholawat tersebut kita akan digembirakan oleh Allah langsung turun SK dari Allah orang yang selalu banyak baca sholawatnya kepada Nabi SAW itu ya langsung ada SK dari Allah baginya bahwa Allah akan menggembirakannya dengan cara bagaimana menggembirakan walau alam apakah dengan tercapainya cita-cita dan harapan apakah keselamatan apakah kekayaan bisa saja macam-macam Kegembiraan yang diberikan Allah kepada Orang yang banyak baca sholawat Paham? Makanya habis subuh kita baca Allahumma masalli ala Allah masalli alaih Pakai isim domir Allah masalli alaih, Allah masalli alaih Itu luar biasa walaupun seperti tidak seberapa Allah masya Allah Allah masya Allah Allah masya Allah itu luar biasa Nah, begitu ya. Dua deh. sahlma aks anu ngaloba sala mata shalawat aula mansa Jalma aks anu ngalobaken sala mata shalawat alay kaula, kaula. amaro maka merentahkan sah Allah gustya Allah amarah maka merentakansya Allah Gu si Allah Jami amakhluk qtihi kasaka makhluk na Allah Jami amakhluk koti kasaka makhluk na Allah Aytagbiru Hai yen kudu maca istighfar itu Jami Jami aholhi Hai yen kudu maca istighfar itu ya. Yang kudu maca istighfar Sakame makhluk Lahu piken Siman aksaro kalinya. Lahu piken siman aksaro Ba'da mauti sangges mawatna Ba'da mauti sangges mawatna Sangges mawatna di wa jengtas ngandi kaangjeng nabi Wasm aksiru kudu ngalo bakunkabeh aksiru kuung ngalo bakun salaati maca shalawat kaula Min salaati maca shalawat a kaula maka sayauna macasholawat kakaula faha maka sayauna maca shalawat kakaula tan nurun cahaya sini Ean nurun cahaya pil q Qan nurun cahaya Pil Qbri jero kubur Wa nurun jeng cahaya ala silati di Dina Luhurun Cukang silto mustatim Dina Luhurun jembatan Surtoa Wa nurun jeng cahaya pil Janna di surga Hai jeng cahaya di surga Ya. Coba perhatikan. Sekarang kita masuk tentang Solawat Memang banyak keterangan-keterangannya mengenai padilah baca Solawat ini. Ya. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa membaca sholawat di dunianya itu sebanyak banyaknya, ya, jadi baca sholawat sebanyak banyaknya, maka Allah perintahkan semua makhluknya untuk mengistigfar, nah ya, untuk untuk mengistigfar minas minasolah tadi orang orang yang yang rajin baca sholawat. Nah, ini ketika hidup di dunia rajin baca sholawat. Maka nanti ketika di akhirat Allah perintahkan semua makhluk untuk istighfar bagi Allah. Nah, untuk istighfar kepada Allah bagi si orang tadi yang baca-baca sholawat. Nah, malaikat membacakan Istighfarnya minta ampunan Allah untuk dianya itu setelah matinya. Setelah matinya. Jadi, lamun ahli salawat maut, distighfaran malaikat nepika poikiamat. Paham? Nah, terus ada lagi terakhir ini. Sabda Nabi SAW, kalian harus memperbanyak salawat kepada kaulah. Kepadaku, kalian harus memperbanyak baca salawat kepadaku. Maka sesungguhnya membaca salawat kepadaku, kata Nabi, akan jadi cahaya di dalam kubur. Ya, jadi cahaya di dalam kubur. Nah, maka si ahli kubur itu langsung merasa nyaman, merasa betah, ya, karena ada cahaya yang meneranginya. Nah. Seperti itulah. Ya. Bahwa cahaya bisa masuk ke alam kubur. Menemui orang yang rajin membaca salawatnya kepada Nabi SAW. Nah, maka banyak-banyak bacaan selawatnya itu menjadi cahaya di alam kuburnya, biar terang benderang dan ketika melewati jembatan satu musakim, cahaya itu pun datang lagi untuk menolongnya. Kemudian sampai di surga pun, di surga pun masih ada cahayanya itu. Wallahu a'lam.